Welcome back. Hari ini heboh banget di butik karena sepanjang sejarah Yayasan Dunia Mega Bintang kita baru kali ini bikin foto keluarga. Jadi ini foto keluarga, ada Queen Sofia, kenapa lagi? Ada Queen Nadia, ada Aura, sama ada Bella. Ya, kita bakal foto shoot sama Indra Leonardi. Jadi bukan kaleng-kaleng, say, ya. Ini bukan endorse ya, bayar, ya. Jadi ini harus bagus banget fotonya. Ada Mas Kevin, hey. Oke. Okay. Hai Eda. Ada Queen Sophia. Hai. Ada Queen Dardo. Queen Yuni. Queen Abi. Oke, okay. Di sini ada Nadia lagi dipotong sama Diki. Nadia lagi dipotong sama Diki. Dari Ivan Gunawan Hair, apa sih namanya gue? Hair Studio. Ya, jadi makeupnya kita buang. Oke, okay. Jadi kemarin rambutnya udah kepanjangan kan, Nadia? Ayah, kayaknya kurang pendek nggak sih? Hah? Ini nggak, kita nggak stylingnya kalau pendek nanti jatuhnya cuma gitu doang, slick-slick terus loh. Kita bawa cukup ya segitu ya klip. Hah? Karena ini kan nanti gini caranya. Ini enggak, ini kan nanti tarik. Kalau ada nanti jingkrak kalau terlalu panjang pendek. Ya, ini oke. Okay. Nah, ini tadi aku sudah suruh Diki pendekin biar. Nah, tapi maksud aku ini jangan segini. Seginilah gitu. Ya, nanti ini udah jadi. Soalnya kalau enggak berat enggak? Begini. Stylingnya kan naik ke atas. Kelak. Good morning. Ada Aura is in the house. Halo. Ada Kak Slam. Hai. Gila alis makin manja ya. Wow. Bukan lagi. Sampai jadi aja. Jadi hari ini kita foto keluarga ya, sis. Ya. Ini ya. Bukan keluarga Cemara, ini keluarga. Keluarga Mega Bintang. Jangan bercanda lu. Ya. Ini benar-benar foto keluarga Mega Bintang. Bersama Kak Adi Suranta. Ya. Seorang mega. Gila deh. Coba Adi mau harus sejarah apa? Coba sini kasih lihat. Mana sepatunya? Coba lihat. Nih ya, sepatu Gucci beli di London. Bukan. Spain. Spain. Ini di Madrid ya, say. Ya ampun, sampai nyebrang, hujan-hujan ya, ngantri ya kan. Akhirnya lu dapet nih sepatu Oxford. Udah gitu doang ceritanya. Hah? Gua pikir ape gitu. Ya hujan-hujan. Oh, pengorbanan ya. Oke. Okay. Queen Sofia. How are you? You need? I'm good. I'm a little tired, but tired for apa? Ini practicing. Yeah. Training. I can't feel my toes. In one day, yeah. How many hours you have training? Around five. Yeah. So you have to get used to it with the heels. Yeah. That later in the competition you have to wear heels. But for sure that now I buy you the shoes, but not too high. Yeah, the ones I wear for practice are actually really comfy. Yeah. Yeah. The nude one, yeah. Not too bad. Apa? Tetap ada platformnya tapi dikit banget. Ya. Karena Nuki kalau misalnya buat party daily cantik, tapi kalau on stage kayaknya biar lebih up. Ya.
Then Sophie and team will fly to Bali. Wow. So when you go on Sunday? Monday. On Monday. Mm-hmm. Okay. Jadi kita mau bikin we're gonna make introduction video. Yeah. And it's tell about what? It's gonna be an introduction to me, who I am, yeah. So that the audience for Miss Grand International can know a little bit more about me. Yeah. Then? Yeah, we're gonna shoot at some of my favorite spots in Bali. Yeah. I'm trying to keep it as genuine and true to myself as it can be. So Ubud, Uluwatu, maybe a little bit Canggu. Yeah. And we're gonna take some shot from the air. So you're gonna fly with Urban Air, with helicopter. I know, I'm kind of scared. To see Bali from the top. I know. It's really cool. I'm so looking forward. Yeah, it's really cool. And then it's gonna be, I think, more than 10 outfits. Yeah, yeah. Balinese swimsuit. Yeah. Coba lihat itunya. Baju yang kemarin aku beli. I hope it doesn't rain because it's raining season in Bali. Yeah, it's raining season now, Ayah. And it's been raining for the past few days. Yeah. So. Jadi yesterday I just like. We can do it, you know. Yeah. Wow. So ini scene ini Ayah yang buat naik motor. Yeah. Jadi aku maunya kayak motornya mungkin kayak motor Vespa atau motor yang lucu putih. PCX. Oh. Yeah. Yaudah ini nanti pakai topi Gucci. Tapi kalau naik motor kalau nggak topi Gucci, kalau nggak topi yang rotan. Topi rotan. Iya lucu kan. So no helmet. Apa? Nggak usah ya. Kan di spot buat video, bukan jalan yang ini. Yeah. Jalannya bagus gitu loh Ayah, carinya belok gitu. Yeah, jadi, I know a few in Uluwatu, yeah. Nice places. Nanti ini pakai heel sandalsnya yang tali. Mana? Tuh. Those are cute. Yes. You know, I find all these things by myself loh. Really? Yesterday? Yes. I can do it everything, no problem. Yes, I can do it everything. Jadi kita ini aku mau kasih tahu ya, mungkin buat fashion lovers yang nggak pernah tahu, kita itu kalau mau bikin photo shoot atau mau bikin video, kita selalu bikin storyboard. We always make a storyboard. Apa yang mau kita shooting itu semuanya have to be. By the things that we created before. Yeah. Jadi from the editing, we don't need to waste the pictures, yeah. The video, yeah. Mm-hmm. So it's kinda good. Karena kita bakal di direct sama Andika. Andika is the one who makes the video also from the mask. Yeah, I remember. Yeah. Mm-hmm. Kayak gitu guys. Jadi kalau di yayasan kita itu. Semuanya pergerakan itu ada planningnya, jadi nggak serba mendadak. Andika dari Biro Baur. Apa namanya? Biro Baur. Biro Baur. Nah ini nih ya, ini kayak storyboard. Oh, kamu lihat sedikit-sedikit aja ya. Oh, lihat sedikit-sedikit aja. Kayak gitu deh. Confidential. So Nadia, what's your ini? Udah training apa aja? Q&A. Terus? Catwalk belum ya nanti ya. Catwalk udah pertama. Ya. Yeah. And now Ayah, what the good news is untuk evening gownnya Nadia. Aku udah ngomong. Bisa. Ya bisa. Jadi aku spill aja kali ya. Nggak apa-apa ya. Jadi biasanya itu kan karena gini kompetisi Nadia ini aku ngelihatnya ini kan walaupun pageant tapi lebih banyak speech dan segala macam speech and diplomacy bla bla bla. Jadi aku mau benar-benar bawa Indonesia. Jadi di evening gownnya itu aku mau berkolaborasi dengan Iwan Tirta Batik. Jadi aku di support batiknya dari Iwan Tirta Batik dan aku bikin evening gown from batik. So and then you have to know what is the story behind batiknya ya, yeah, because the pattern. Nanti they will give me the pattern with the good philosophy. Wow. So you can tell. Yeah. I'm so excited.
Yeah, it's so exciting. Then I still choosing what color that suits you. Ya kan? Jadi more yeah. More to structured dress but with batik, but I'm thinking with the tail. Jadi ada tailnya but all batik. Tuh, jadi ya masing-masing punya keunikan-keunikannya sih gitu. Jadi 3 bulan ini 3 bulan yang menggila sih. What? Setiap bulan berangkat. Bella Oktober, Sophie November, Nadia Desember ke titik-titik yang berbeda. Tapi aku berharap kalian semua punya takdir yang bagus. You have a good fate. Mm-hmm. Ya kan? Cuz different queen have a different story. Gitu. Yeah. Yeah, like that. Mana jus aku? Aku mau minum jus. Ada spill-spill yang jadi 2022 gak? Apa? Ayah pasti ah! Ini ayah coba, kalau lagi ayah ngomong, ayahnya di shoot. Jadi gak cuma suara doang. Sekolah gak sih jadi kameramen ini? Kesel gue. Coba di spill Miss Grand Indonesia 2022. Aduh. Udah keselak gue. Aku gak bisa spill-spill. Okay, karena me, I no because you know pageant lovers ini ngalang-ngalang pageant lovers ini more clever than FBI. What? They already know. They not already know but they find it, you know, like like you before. Yeah. I didn't even realize I was Miss Grand and but they all already they knew already. Gitu. Yang jelas guys, after Sofia, jadi kemarin kan Aura kulitnya gelap, Indonesia mukanya ada Latin-Latinnya gitu. Wow. Sofia mix bule cantik Eurasian. Wow. Yang ini, saya seperti menikah dengan 3 laki-laki dengan anak yang berbeda-beda bentuk, ya? Iya, kalau dulu kan papanya Aura itu orang Spanyol. Wow. Gitu, ketemu di La Favela. Gitu. Espanyola. Kalau papanya Sophie itu di Inggris. Dulu waktu aku lagi liburan. Wow. Di London. Di Camden ketemu lagi. Gitu. Yang ini papanya siapa ya? Kalau Bella waktu itu aku sempat dikawinin sama pengusaha handphone. Ya, jadi lahirlah anaknya Bella. Abis Bella, nah Nadia ini sama elektronik, toko elektronik. Lahirnya Nadia. Nah yang ini nih, aduh. Pokoknya kalian tunggu aja, aku nggak mau spill-spill. Kalian fokus dulu ke Nadia, ke Sophie, ke Bella, ya kan? Aku mau umumin, nanti aku mau bilang bahwa there's no press conference for the queen, but I will invite you to our dinner. So I can tell everything. Queen can tell everything, ya kan? Mm-hmm. Jadi maybe I choose around 20 pageant. So we having dinner like when I receive Sophie, kayak gitu, ya. Yeah. Jadi ayah kita bikin dinner. Kita bisa ngobrol lalalalalala. Jadi kayak farewell before. Gitu aja. Ya kan? Apa ini? Siapa yang nganterin makanan? Itu ini pengajiannya Mbak Ratna. Oh, aku lagi makan siang dari ini nih, Granny's. Granny's. Grainsley. So good nih. Dia karena tahu aku tuh suka pedes. Jadi kayak makanannya pasti dikasih pedes-pedes gitu. Mbak Mei duduk sini deh.
aku mau kasih lihat ya guys, aku tuh kan mau buka salon di lain tempat. Wow. Aku mau kasih lihat. Ayah mau lihat nggak? Jadi aku kan udah ganti logo dan segala macam. Jadi ini sih masih rough sih dari Kasusan. Jadi ini warna ya? Ya, jadi ini nanti logonya aku mau lebih kecil lagi di tengah gitu doang. Jadi ini kayak marmer di tengah gitu. Mejanya ini nanti kayak bahan hijau. Nah, nanti di sini ada sofa. Sofanya aku udah beli di Informa. Ini sofanya. Kan? Kita bawahnya lantainya kayu. Nanti temboknya warnanya putih tapi ada ukir-ukirannya gede kayak di butiknya ini, butiknya apa namanya yang di Plaza Indonesia, Alexander McQueen. Wow. Ukirannya lebih gede-gede gitu. Jadi very simple. Nanti di sini bisa taruh lalalalala gitu kan. Gitu. Nice. You like? Nice. Okay. Nah, di dalam ini daerah tempat cuci. Aku kemarin udah pesen tempat cuci. Nanti tempat cucinya warnanya hijau. Yeah. Tapi ini gambarnya hijaunya masih keterangan. Yeah. Jadi aku maunya lebih hijau. Ya, emerald. Jadi ini ada itu ya. Iya, makasih ya. Nanti ini kalau tempat cuci ini belakangnya keramik putih. Terus bawahnya ada mejanya, ntar atasnya ada ambalan-ambalan buat anduk. Terus nanti ada linea beauty bar. Jadi di salon aku tuh ada tempat mini pedi. Wow. Gitu. Nah, tempat yang buat mini pedi itu. Lantai duanya belum ya? Iya. Warnanya pink-pink gitu. Yeah, yeah. Nah, nanti kursinya ini. Dia kursinya ini. Kayak gini. Lucu kan? Nah, terapis di belakangnya kursinya ini. Gitu. Like that. Cuy ya. Udah kesini nih aja. Udah beli kemarin semua. Ini nanti tempat kuteknya kayak gini. Cuy ya. Jadi, salonnya gemes. Ya, jadi itu buat kayak buat mini pedi gitu, Tia. Nah, kalau dia mau pedi kan mau kaki. Ke tangan mani pedi. Mani. Nah, mau pedi, dia di sofa ini kan enak banget tinggal ininya. Dan ini nyaman banget, aku kemarin nyaman, enak duduk pas gitu, ya. Pas. Nah, nanti dia kacanya gayanya kaca-kaca gede gitu. Tinggi. Iya. Terus warna salonnya putih gitu, terang. Iya. Putih. Kongres. Jadi warnanya putih, gold, hijau, abu. Nah, jadi salon kita ini di Arcade Boulevard. Kebayoran Arcade 5 nomor 23. 32. 23. Kebayoran Arcade 5 nomor 23. Dan ini enak karena enggak dekat lampu merah. Jadi Enggak. Aku mau bikin wax. Dan ini udah ada sampel waxnya. Kita belum try. Nanti biar Diki. Iya, aku mau bikin rambut. Lavender, of course. I like lavender so much. Ini jangan salah nih. Okay, guys. Abis ini kita mau berangkat ke studio. Wow. Tapi aku brownies dulu, ntar ketemu sama anak-anak di studio. Ya, ikutin ya. Halo semua, jadi aku sekarang lagi dipotong sama Kak Iwan. Kak Iwan ya? Iya, betul. Jadi kita lihat hasilnya. Oke. Okay. Nanti kita makan siang, abis brownies. Sekarang kita makan dulu, ayo Vin, makan Vin. Okay. Nih, jadi gue mau kasih tau nih Vin, walaupun gue diet, tapi makanannya bisa tetap enak karena mama yang masak. Ini ada cumi balakutak dari temennya Ruben, nama Instagramnya. Ini ada tumis jamur, tuh. Tumis jagung pete, ada ayam bakar. Terbaik. Adi udah makan, Mbak? Udah, tadi makan makanan dari ayam woku. My God. Ya, ini. Mau untuk pulang kotak juga. Hey. Mas Indra. Ini fotografer kita hari ini, Mas Indra Leonardi. Mau nanya dong, ngomong-ngomong.
itu rumahnya udah mau kelar. Fotonya kapan jadinya? Ntar gue mau kasih lihat dulu. Ya alamat deh ini. Enggak, gue tadi baru. Bentar. Sorry, bos. Gue lagi ribet banget soalnya. Lagi banyak ya, Om? Aduh. Jadi, di rumah baru, kan kemarin aku sempat foto. Nah, fotonya sama Mas Indra. Nah, sekarang ini ya kita bikin foto keluarga sama Queen-Queen. Jadi nanti kita ada 3 look shoot ya. 3 look itu bareng sama Queen. Kita hari ini foto shoot pakai berlian asli. Tolong sama-sama perhatiin ya. Hari ini total berlian yang dibawa buat dipakai anak-anak 2M sampai 3M. Wow. Kita buka lihat ya. Hari ini aku punya berlian total 3,5 miliar. Wow. Aku keluarin semua harta. Ya udah pakai ini. Jangan bercanda deh kalau sama gua mah. Ya. Nih. Lihat berlian. Ini aura dulu, aura. Ini aura. Udah enggak mau pakai yang imitasi-imitasi lehe, ini kuping pada lecet. Gimana aura rasanya pakai berlian sungguhan? Diva gitu ya? Iya, yeah, of course. Ya. Yeah. Hari ini di badannya Sophie, mungkin ini it cost maybe 600 juta. Lurus. 1, 2, 3, saya hitungin ya biar nggak terlalu ya, 1, 2, 3. Cinda, turun dikit shoulder-nya, dagunya jangan kelihatan, cinda. Cantik nggak anak saya? Keren! Kalau ini, ini papanya Spanyol. Ini papanya Spanyol. Lagi saya? Yes. Anak-anak gini suka bangga gitu. Wow. Hah? Tuh, lihat tuh. Queen gue empat-empatnya. Tadi ini udah pakai baju dari Om Amin.
Ayo, girls. Guys, lu masuk satu. Girls. Nat, kamu gak usah dipakai, Nat. Nempel aja. Gue kadang suka kagum liat karya gue sendiri loh. Masih ya, kuatnya gitu ya. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gue buat baju, cuma lulusan SMA. Ini bajunya pernah dipakai di Cannes Festival. Oh, iya. Ya. Kandinda. Eh, coba kita bareng. Kemarin. Enggak bersihin aja. It's okay, it's okay. I'm gonna wear it. Okay. I can make another one. Nah, tadi itu gua mau lu satu di situ nempel. Enggak udah. Dia bagus. Seneng banget deh ditelepon, terharu deh. Kirain enggak mau nelpon. Gue takut gara-gara kemarin gue nepon-nepon lu lagi meeting so iye. Jadi gue takut, jadi gue diem aja dulu nunggu lu telepon gue. Mana ada, biasanya juga meeting kan lu males-malesan. Ini yang Maharani nelpon guys. Where are you now? Ben. Aku tuh udah kerja kamu loh. Iya, kamu mau aku ke rumah apa mau ketemu di luar? Nggak diajak, nggak ada yang ngasih tahu. Di mana? Katanya minta kamu nggak bisa. Nggak ada yang ngomong. Di mana? Di mana? Di mana? Sekarang mau tanya cerita ya. Yaudah, aku tinggal meluncur ya. Iya. Yuk. Aku Adam. Nah gitu, suka. Guys, terima kasih udah nyaksikan vlog ini. Coba lo nyaksikan. Ini kita di Yayasan Dunia Mega Bintang. Baru kali ini kita bisa family portrait. Thank you so much. Indra Leonardi, terima kasih. Yanti Jewelry, terima kasih. Makeup artisnya tadi ada Ray David, ada Slam Uyono, ada Mas Arnold, ada Adi Suranta. Untuk semuanya yang terlibat dalam proses photoshoot ini, thank you so much ya. Semoga nanti hasilnya bisa kita share di Instagram pastinya. Okay? Thank you for watching.